aku nemenin mama. Sekarang tahun ini giliran anakku deh, kasihan kan lebaran sendirian. Kalau mama insya Allah aku titipin sama kakak-kakak, keluarga banyak di sini. Kalau anakku kan baru sendirian, jadi ya udah deh aku sama Arna. Tanggal insya Allah tanggal 8 jalan ke London. Kalau Arna sih cuma 10 hari kalau nggak salah, karena udah ada kerjaan sama Gigi. Kalau saya mungkin paling cepat sebulan. Paling cepat. Tapi mau anak kan bisa pulang ke sini? Anak kan karena sana S2, liburnya itu di Inggris, makanya kalau summer itu jatuhnya kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli. Jadi di musim panas lah gitu. Jadi dia nggak ada libur. Nah kalau udah kuliah gitu kan nggak boleh bolos. Kalau bolos langsung DO di sana. Karena di S2-nya hanya setahun. Jadi ya nggak boleh ada libur. Benar-benar dia nggak ada libur. Ini lebaran pertama kah Dilan atau mungkin udah berapa kali teh? Lebaran yang sebenarnya kalau anakku sih lebaran yang keempat ya di Inggris ya untuk anakku sendiri. Tapi kalau saya ini lebaran yang kedua di sana, insya Allah. Nah ini mungkin hype-nya biasanya lebaran di sana seperti MCT kalau tahu. Di sana sih ya benar-benar sendiri ya, apalagi waktu itu saya ingat banget lagi pas lagi pandemi banget tuh benar-benar sedih gitu kan lebaran di sana benar-benar sendirian. Nah cuma kan ada di sana kan ada KBRI, jadi kita bisa barengan sama orang-orang Indonesia. Pagi besok mungkin udah rame, kita bisa barengan sama masyarakat Indonesia di sana, kita untuk sholat itu. Cuma saya belum tahu sholat itu di mana besok. Terus biasanya ada open house dari Padubes, mungkin kita bisa. Jadi nggak begitu kehilangan momen lebarannya lah, meskipun nggak sama-sama dengan keluarga saudara, tapi di sana ada keluarga masyarakat Indonesia yang bisa istilahnya jadi momen lebarannya ada berasa lah gitu, nggak sepi banget kayak waktu pandemi itu kan benar-benar lockdown, kita nggak bisa kemana-mana waktu yang saya rasakan pertama kali. Persiapannya apa aja? Mungkin ada kan yang bawa ke London kita makanan spesial lebaran ataupun drink spesial lebaran? Mau masak di sana justru. Masak di sana, tapi saya bawa bumbu dari sini. Bumbu opor, rendang, untungnya kan memang udah ada yang dijual jadi ya gitu kan. Jadi udah saya bawa tuh banyak, jadi nanti masak di sana. Iya, yang selalu seru bawa aku ke sana tuh sampai di tenteng ya. Gede tapi gak berat. Kerupuk. Dia tuh seneng banget kerupuk. Yang putih itu kerupuk aci gitu kan. Itu mah bawain kerupuk itu tuh walaupun pakai bisnis kelas, mohon maaf ya, bawaannya kerupuk. Tapi memang itu biasanya setiap ke London bawa makanan apa aja sih? Kan Tete juga sering nih bolak-balik. Biasanya sih pesanannya tuh ya anak-anak kami instan. Terus obat-obatan, karena di sana kan memang obat-obatan susah ya. Di sana benar-benar yang strict, itu harus resep dokter, ke dokter susah. Jadi kayak obat-obat pilek, batuk gitu saya bawain. Pertama jamu-jamuan, di sana kan ada jamu, aku bawain jamu-jamuan yang instan. Terus apa ya, makanan sih biasanya kerupuk. Misalkan di sini lagi hitnya seblak, suruh bawain seblak gitu. Suruh lagi hitnya cireng, suruh bawain cireng gitu-gitu lah pasti dibawain. Kita selain silaturahmi ke KBRI, mungkin udah ada rencana gitu lebaran besok mau ngapain aja atau kemana aja? Lebaran besok benar-benar totally kita berdua membuat anak-anak tuh rencananya mau kemana kita ikut. Jadi benar-benar kita berdua semarang, nggak ada jadwal kita mau honeymoonan ke berapa kali gitu di sana, nggak ada. Tapi benar-benar memang nemenin anak-anak memang maunya kemana ya udah kita ikuti. Pengennya sih ya mudah-mudahan ya anakku mau nih ya seragaman, dia kembali ke awal seragaman.